Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan traders, selamat datang di trading view tutorial Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai sebuah tools yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi Anda sebagai seorang trader Yaitu adalah sebuah tools untuk menghitung perbandingan antara risk dengan reward Yang mana ini adalah suatu hal yang sangat-sangat krusial di dalam melakukan trading dan tentunya Sebelum kita melakukan pembahasannya, seperti biasa saya ingatkan kepada rekan-rekan sekalian jangan lupa untuk melakukan like dan subscribe video ini, juga nyalakan tombol notifikasinya agar anda tidak ketinggalan apabila kita mengeluarkan video-video berikutnya. Oke, okay, kita langsung masuk saja ke dalam chartnya dan kita bisa melihat di sini bahwa untuk dapat mengakses alat tersebut, anda dapat menggunakan tools yang ada di sebelah kiri dari chart anda. Kemudian anda cari kolom tools atau peralatan prediksi dan pengukuran di sini, anda klik saja. Di sini nanti akan Anda lihat ada dua buah menu yaitu posisi pembelian dan juga posisi penjualan yang mana posisi pembelian dan posisi penjualan ini dapat Anda tandai sebagai favorit dengan melakukan centang pada gambar bintang yang ada di sebelah kanan dari menunya. Apabila Anda menandai ini sebagai sebuah favorit, maka posisi penjualan dan posisi pembelian ini akan muncul ke dalam toolbar melayang favorit Anda yang ada di sini. Yang mana tentunya Anda bisa lihat dalam kasus kali ini saya tempatkan di bagian sebelah kanan di sini. Kemudian kita akan coba contohkan mengenai penggunaannya ya. Mudah saja Anda hanya tinggal perlu klik saja alatnya di mana apabila Anda melihat warnanya sudah menjadi biru maka Anda hanya tinggal perlu melakukan klik pada titik yang ingin Anda tuju di dalam chart Anda. Dalam contoh ini kita akan mencoba menggunakan area ini sebagai titik entry-nya. Di mana pada posisi ini Anda bisa melihat bahwa garis tengah yang ada di sini akan menunjukkan titik entry yang sedang Anda pantau atau yang Anda lakukan. Di mana di titik bawahnya adalah sebuah titik stop loss, kemudian titik atasnya adalah titik take profit atau ambil profit dan di dalam kolom yang ada di tengah sini Anda bisa melihat adanya angka 18 626 adalah jarak dari harga saat ini relatif terhadap posisi entry Anda. Jadi dalam kasus ini Anda bisa melihat apabila Anda melakukan entry di sini dan harga saat ini posisinya berada di titik ini, maka harga sedang atau sudah berjalan sebesar 18.626 pips. Dan di sini dalam kasus ini karena kita masih belum merubah apapun yang ada di sini, maka risk and reward-nya masih satu atau 1 banding 1. Apabila kita ambil titik tertinggi yang ada di sini sebagai sebuah target, maka kita hanya perlu untuk melakukan drag atau klik teret targetnya ke arah atas. Dan untuk mempermudah, Anda bisa menyalakan juga tombol magnet di sini untuk bisa melakukan snap atau menjadikannya lebih presisi seperti ini. Dan apabila kita menargetkan titik tertinggi di sini, maka Anda bisa melihat apabila Anda menempatkan stop lossnya di bawah sini, maka ini akan menunjukkan adanya suatu kondisi di mana pada saat harga mencapai ke target yang sudah Anda tentukan di sini, maka risk and reward-nya atau perbandingan risiko dengan reward-nya adalah sebesar 3.55 di mana untuk satu unit risiko yang Anda risikokan di sini Anda akan mendapatkan hasil sebesar 3,55 kalinya. Begitu pula di sini Anda bisa melihat tanda atau angka 56.508 adalah jarak dari opening price atau dari tempat Anda melakukan entry kepada stop loss Anda. Apabila Anda mengubah titik ini maka tentunya Anda bisa melihat jaraknya juga pun akan berubah. Kemudian juga Anda bisa melihat persentase di sini adalah menunjukkan persentase jaraknya bukan persentase dari balance Anda dan kemudian yang ada di paling kanan di sini adalah berapa jumlah balance Anda apabila katakanlah stop loss Anda terkena dan begitu pula juga di sini jaraknya mencapai ke target Anda adalah 200 pips kemudian pergerakannya adalah 11,41% dan apabila harga mencapai ke target Anda Anda akan memiliki sebesar 2204.09 USD di dalam balas Anda Bagaimana cara menghitungnya? Kenapa bisa keluar angka seperti ini? Mudah saja Anda hanya tinggal melakukan dua kali klik di dalam tools ini, maka Anda bisa melihat ada sebuah pop-up menu mengenai settingnya di mana pada bagian input, anda bisa merubah besaran akun yang ada di sini. Tentunya dengan perhitungan di mana besaran akun ini adalah 1000 USD, apabila Anda merisikokan 25% dari balance Anda, dan pada saat harga mengenai stop loss Anda maka yang tersisa di balas Anda adalah 774.94 dan selain dalam bentuk persentase Anda pun juga dapat mengubahnya menjadi bentuk nominal atau denominasi mata uang yang Anda miliki dimana apabila Anda klik di sini maka Anda bisa melihat risiko yang Anda gunakan pada saat ini adalah sebesar 250 US Dollar. Dan pada saat Anda melakukan klik di 250 USD, maka menunya pun juga di sini akan semerta-merta berubah dan mengikuti mengenai berapa jumlah risiko yang sebelumnya sudah Anda tentukan di dalam settingan ini. Oke, okay, tentunya Anda bisa melihat 25% dari, dari 1000 USD adalah 250 dolar, ya. Jadi tentunya dengan hal ini Anda bisa tinggal. Mengatur saja mengenai nominal mana yang ingin Anda gunakan, apakah Anda ingin menggunakan berdasarkan balance atau Anda ingin menggunakan berdasarkan persentase, itu adalah seluruhnya berada di atas keputusan Anda sendiri. Kemudian, selain itu, kita bisa mengubah juga coraknya untuk bisa membantu Anda dalam memperjelas penggunaan ataupun juga visualisasi dari chart ini. Anda bisa mengubah ketebalan garis dan juga warnanya yang mana ini akan menunjukkan relevan atau relatif terhadap suatu entry point yang relevan Anda di sini. Ketebalannya pun juga Anda bisa atur. Kemudian juga selain itu warna stop atau warna background di sini bisa juga Anda atur mulai dari transparansinya sampai ke warna yang ingin Anda gunakan. Teksnya, warna teksnya Anda pun juga bisa rubah, juga besar teksnya pun juga akan bisa Anda ganti sesuai dengan kebutuhan yang Anda Butuhkan tentunya dalam mempermudah Anda dalam melihat chart Anda itu sendiri. Di sini tampilkan label harga akan menampilkan di bagian skala Anda di sini mengenai harga titik harga di mana entry point yang Anda letakkan, titik harga di mana stop loss-nya, dan juga titik harga di mana take profit Anda letakkan. Kemudian mode statistik compact apabila Anda centang maka yang... Muncul adalah seperti ini apabila Anda tidak centang ini maka akan keluar keterangan yang jauh lebih lengkap beserta uh, keterangannya dari sisi jumlah kemudian rasio uh, risiko dan perolehannya kuant ini adalah kuantitas berapa jumlah lotnya atau berapa jumlah uh, order yang Anda harus letakkan dalam kasus ini hitungannya dalam bentuk unit. Kemudian, juga apabila Anda centang, selalu tampilkan statistik ataukah tidak, ini akan dapat membantu Anda, terutama bagi Anda yang ingin melakukan sharing terhadap uh, analisis dan juga perhitungan risiko yang sudah Anda lakukan di sini. Uh, perbedaannya seperti apa? Apabila ini saya matikan dan kemudian saya klik di sini, maka Anda bisa lihat keterangannya hilang, dan apabila kita masuk ke screenshot menu. Anda melakukan screenshot di sini, simpan gambar. Anda juga bisa melihat hanya keluar kotaknya saja, tapi apabila di sini kita nyalakan, seperti yang sudah saya nyalakan tadi di awal, selalu tampilkan statistik. Maka, apabila Anda melakukan screenshot di sini ataupun juga publikasi ide, maka gambar yang akan Anda bagikan langsung memuat atau akan memuat angka secara mendetailnya. Jadi, kembali lagi, penggunaannya ini adalah bagaimana. Terserah atau terserah Anda dan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan tentunya kami di sini akan berusaha untuk menyajikan alat yang sangat berguna bagi masing-masing para trader tentunya dengan sebuah kapabilitas kostumisasi yang sangat-sangat fleksibel seperti ini kemudian selain itu kita pun juga memiliki fitur seperti fitur-fitur tools yang lainnya ataupun indikator yang kita miliki di TradingView yaitu adalah penyimpanan template ya yang mana ini akan sangat berguna terutama bagi anda yang melakukan trade di multiple account karena apa? Karena tentunya kita bisa melihat dengan input yang bisa kita rubah di sini kita pun juga bisa melakukan perubahan sesuai dengan besaran account yang kita miliki dan apabila anda memiliki beberapa account tentunya penyimpanan template ini akan sangat membantu anda. Di mana anda bisa lihat di sini, apabila RR-nya misalnya katakanlah 5.000 maka anda pun juga bisa melakukan selain dari uh, jumlah balance-nya, anda pun juga bisa melihat, anda bisa mengatur atau memberikan uh, poin apapun yang ada di sini sebagai defaultnya, misalnya risikonya 1 persen atau risikonya anda yang ganti berdasarkan USD, anda bisa atur semuanya dan kemudian anda bisa save sebagai sebuah template. Di mana apabila anda klik Terapkan pengaturan awal di sini, maka semuanya akan kembali ke dalam bentuk default atau ke dalam bentuk bawaannya. Ya, tentunya, apabila katakanlah penjelasan ini masih belum lengkap, kami memiliki repository atau juga user manual yang bisa Anda gunakan di sini, di mana caranya sangat mudah sekali. Anda hanya perlu untuk masuk atau dan juga melakukan klik pada tombol tanda tanya yang ada di pojok kanan bawah dari chart Anda. Anda akan melihat di sini keluar keterangannya adalah pusat bantuan kami. Kemudian Anda tinggal klik di sini. Kemudian Anda ketikkan peralatan pembelian. Yang mana Anda bisa membaca di sini bagaimana cara menggunakan peralatan gambar posisi pembelian dan penjualan. Apabila Anda klik di sini, Anda akan bisa mendapatkan keterangan yang jauh lebih lengkap mengenai fitur ini. Dan tentunya, selain itu juga, pusat bantuan kami adalah sebuah pusat di mana Anda bisa menemukan semua penjelasan mengenai fitur-fitur dari TradingView. Apabila katakanlah ada hal-hal lain yang ingin Anda tanyakan di sini, Anda dapat ketikan di sini, ataupun juga Anda bisa menggunakan FAQ pengguna gratis untuk bisa membantu Anda mencari kategori-kategori umum yang sekiranya mudah, atau yang sekiranya seringkali ditanyakan. Oleh para trader untuk dapat mempermudah Anda dalam menemukan jawabannya. Oke, saya harap keterangan dan juga tutorial singkat ini dapat membantu Anda, dan kami harap juga dari TradingView bahwa tools yang kita miliki ini akan dapat membantu Anda untuk mempermudah trading Anda, dan menjadikan Anda seorang trader yang jauh lebih advance dari sebelumnya. Kembali lagi, kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, ataupun masukan Anda. Jadi apabila Anda memiliki masukan ataupun juga permintaan fitur, Anda bisa layangkan kepada kami. Baik dari sisi komentar, ya ataupun juga Anda bisa gunakan get satisfaction kami melalui Reddit. Ataupun juga Anda bisa mengirimkan permintaan fitur Anda melalui sosial sosial media yang kami miliki. Seperti Facebook, Twitter, Instagram, ataupun juga Telegram. Semoga ini dapat bermanfaat bagi Anda. Anda bisa eksplorasi fitur-fitur yang kami miliki lainnya. Tentunya, semuanya akan dapat bermanfaat bagi trading Anda. Karenanya, selalu jaga balance Anda baik-baik dengan menggunakan tools yang kami miliki di sini. Sampai bertemu lagi nanti dalam tutorial berikutnya. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.